Hai kawan-kawan sekalian, ini sekali lagi dari Ted Reuters Property, Sendirian Berhad. So, sebagai biasa, saya berada di Bukit Jelutong hari ini. Saya membawa anda mengunjungi rumah yang berada di Jalan Birai. So, yang episod yang dulu kan, yang lepas tu, saya tunjukkan Jalan Birai, rumah yang berbatu-batu kan. So, hari ini, orientasi rumah ini memang lain daripada rumah yang berada di Birai yang saya dah tunjukkan. Tapi keluasan tanah dia sama juga, 24x80, mempunyai 4 bilik, 4 toilet juga. So sekarang saya kat rumah ni, saya tunjukkan interior dia. Rumah ni dia memang dah buat renovation dah, extended sampai belakang, tapi the orientasi rumah dia ada tukar sikit. So, tak cakap banyak-banyak lagi. Saya tunjukkan sekarang. Okey, jom ikut saya. Masa kita dah masuk, dia memang ada satu foyer yang besar macam ni. Suka foyer ni. So, dinding ni kita boleh letak gambar-gambar yang besar. Ya? Yeah? So, masa kita masuk, dia memang luas. Sesiapa yang suka luang tamu yang luas, inilah rumah yang anda mesti consider. Kenapa? Jom saya tunjuk anda. Tengok. Banyak tempat lagi. Sini boleh letak satu grand piano tau. Okey, siling dia memang tinggi. Dah siap semuanya. Besar tak? Selain daripada ruang tamu yang biasa, dia memang ada depan lagi sini untuk letak satu set lagi sofa. Inilah pergi belakang dah. Orientasi rumah dia memang ada beza sikit daripada rumah birai yang biasa saya tunjukkan. Sekali lagi kita tengok dia punya keluasan luang tamu ni. Panjang kan? Luas. Memang suka. Okey, sekarang saya tunjukkan dapur ya. Sini memang ada satu kaunter yang kita boleh tengok kat dalam dapur kering ni. Ya. Yeah. Sekejap saya tunjukkan. Betul-betul dalam tu. So semasa kita jalan masuk, dia memang luang dapur ni. Ini keseluruhan dapur kering. Tengok, dah siap contemporary design. Design ni dia memang bukan katakan macam old fashion ke atau England designer tak. Ini contemporary. Well kept betul lah. Tengok je. Lepas tu dia memang ada dapur pasar juga. Tengok ni. Dapur pasar dah siap semua yang diperlukan. Ini sudah siap. Oven dah. Tempat cuci, hook and hook dah siap semua. Selain daripada tu, owner dah extend area ni. Ini untuk letak washing machine. Boleh jemur baju kat dalam sini juga. Dan belakang dia memang ada tempat lagi. Ini security corridor. Tengok. Dia ada tanah lagi. Bukan sampai habis. Ya? Yeah? Security door ni memang best. Okay. Selain daripada tu, dia tengok dia kaki sini dia dah tidak naik dah. Kalau nak cuci tempat ni pun tak apa. Mesin tak akan rosak. Di tingkat bawah sini dia memang ada satu toilet yang besar. Toilet ni memang boleh mandi. Tengok. Dia dah siap tukar tau, semua dah siap.
ni memang ready to move in lah. Dan dia memang ada satu maid room sini. Anda boleh turn area ni jadi storeroom pun. Okey saja. Okey, sekarang saya nak tunjukkan mana luang makan dia. Orang kata kan, mana luang makan? Okeylah, sekarang jom saya tunjukkan. Selepas masak, kita boleh hidangkan makanan kita di luang makan. Tengok luang makan ni. Dia dah reno tau. Tengok je punya tau. Lain. Ini kayu. Lepas tu, dia memang satu tempat yang macam cafe tau. Dia punya atmosphere dia cantik. Ya? Yeah. Selepas tu, owner pun dah buat extension area ni. Tengok. Dia dah jadikan satu area yang kita boleh simpang-simpang kat sini, minum kopi ke, atau petang ke, atau waktu siang kita nak ada area sendiri. Lah, ini tempat dia. Dan ini belakang courtyard ni, tujuh kaki ni, owner dah buat satu pond kecil. Nampak tak? Tengok pond kecilnya. Cantik kan? Ini kita boleh minum kopi-kopi pagi kat sini lah. Okey, keseluruhan rumah ni dia memang terang. Dari sudut mana-mana pun dia memang terang. Dia tak ada dinding-dinding yang mengelakkan sini ada apa kot. Dia memang luas. So, jom sekarang kita masuk pergi atas. Tengok bilik-bilik setiap perabot dia dan setting dia. Ini yang tangga yang kita akan naik. Inilah tangga yang tadi saya panjat. Okeylah, dia spiral sikit lah. Semasa kita dah sampai, inilah luang keluarga. Luang keluarga ni, dia memang tinggi siling lah. Okey, sekarang saya tunjuk ya. 1, 2, 3. Atas, 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 atas lagi. Tingginya. Jadi rumah ni dia memang tak panas sebab tinggi. Siling dia tengok. Boleh buat satu loteng lagi oh. Ini keseluruhan luang keluarga kat atas. Jom kita pergi tengok master bedroom dia. Okey, semasa kita masuk, ini memang master bedroom dia. Luas sekali. King bed. Buat satu bed lagi pun tak apa. Okey, dia memang dah siap walk-in wardrobe. Kabinet ni dah siap. Ya, yeah. Semua contemporary. Tengok dia punya detail. Baru lagi. Ceiling dia tinggi juga. Fan dia cantik juga. Keseluruhan bilik ni dah ada built-in lah. Jadi tak payah kita nak sibuk-sibuk nak tukar lagi. Sebab dia contemporary. Mungkin nak cat sekali lagi. Bagi cat yang terang untuk rumah ni. Ya? Yeah? Okey, saya tunjukkan bilik mandi dia. Ini bilik mandi bagi master bedroom ni. Keseluruhan bilik mandi dah tukar. Dari lantai tal dia, dinding dal dia, even though dia punya toilet bowl, atas bahasa ceiling, semua dah tukar. Dan inilah area yang extended keluar dah. Ini untuk shower. Lepas tu, ni tengok tak? Bawah ni. Macam kolam kecil. Ini boleh main-main air sini lah. Kasih budak-budak . Okey, dia takkan basah-basah lah. Keseluruhan bilik mandi ni dah renovated. Okey, inilah keseluruhan view dari master bedroom. Okey, ada dua bilik lagi. Jom. Inilah lorong yang kita nak masuk bilik ke belakang. Yang dua-dua ni memang bilik berkembang.
Dan sebelum kita sampai bilik ni, dia memang ada satu utility room kat sini. Rumah ni dia memang tingkat atas ni ada satu utility room. Kita boleh letak barang-barang lah, macam yang barang-barang ekstra lah. Ya, selepas tu sampai sini, dinding sebelah kiri kanan dia memang bilik bergembar, sama saiz rata. Okey, kita tengok satu lagi sini. Sama sekali masuk ni, tengok dia punya bilik saiz dia memang square lah. Jadi senang-senang letak bed kalau kita nak katil yang queen size ke pun tak apa. Memang cukup tempat dia. Wardrobe dah siap. Ya. Yeah. Dan ini toilet dia. Tengok toilet dia. Taus tak tukar. Semua dah siap ni. Tengok. Cantik lah. Cermin dah siap. Full taus sama. Okey, satu bilik lagi. Sama juga dia punya setting. Tapi saya tunjuk juga. So sekarang kita masuk. Ini bilik bergembar. So sama juga setting dia, memang dia dah siap almari. Dan bilik ni dia ada katil. So boleh tunjukkan anda saiz katil ni queen. Kalau nak letak king pun tak apa. Bilik mandi dia serata sama dengan sebelah. Cantik ya? Okey, dah. Kita dah siap kunjungan tingkat atas. Jom kita pergi bawah sekali lagi dan buat satu rumusan yang mengingatkan apa yang tadi kita dah tengok dah. Hai kawan-kawan sekalian. Ini sekali lagi dari Ted Reuters Property Sandran Farhad. Dah, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai rumusan, rumah ni berada di Jalan Birai, Bukit Jelutong. Orientasi rumah ni memang tak ada koyat. Jadi, dia memang 4 bilik. 3 ke atas, 1 ke bawah. 4 bilik mandi. Fully extended ke belakang, tapi ada tanah ke belakang sikit lagi. Okey, tadi tak kunjungkan. Lepas tu, apa-apa feature dia? Semua toilet dah tukar dan dia punya kitchen cabinet, wardrobe semua siap. Memang move-in condition. Dia memang luas ruang tamu dia. Okey, kunjungkan video ini sekali lagi. Klik I punya YouTube channel, subscribe dan klik loceng untuk notified. Kalau rumah ni sesuai untuk anda, telefon saya 017-298-1800. Saya akan membawa anda mengunjung fizikal rumah ini. So, kita jumpa lagi. Bye!